ini saya sedang berada di Terminal Arjosari Kota Malang. Ya, saat ini sedang ada pengecekan armada bus di Terminal Arjosari ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bersama dengan Satlantas Polresta Malang Kota. Pengecekan bus ini dilakukan seiring dengan nanti adanya libur Natal dan Tahun Baru, seperti mengecek kondisi fisik dari bus serta mengecek beberapa surat-surat kendaraan yang untuk mengangkut para penumpang. Ya, ini bisa kita lihat pengecekan yang dilakukan oleh petugas. Dan yang sudah lama ini. Lama, Pak. Yang namanya, Pak? Andre, Pak. Andre. Usia 42. Pojok. Mas, ya. Yang dicek tadi apa aja, Mas, oleh petugas? Surat SKN. Terus ini nomor rangka mesin. Rangka mesin. Iya, cek fisik. Aman tadi, Mas, ya? Aman. Sudah melakukan tes pemeriksaan juga, Mas? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Atas nama siapa, Mas? Andre, Pak. Andre dari supir bus Akas. Akas Bin. Jurusan mana? Probolinggo. Probolinggo. Oke, makasih, Pak, ya. Ya, seperti itu tadi pengakuan dari supir bus Akas. Jadi yang dicek meliputi surat-surat dan juga kondisi fisik kendaraan. Dan juga tadi para supir juga sempat melakukan tes kesehatan di Terminal Arjosari ini. Yang diperiksa apa aja ini, Pak? Ya, kelaikan jalan kendaraan aja. Oh, itu. Meliputi apa aja itu, Pak? Meliputi ya rem, ada nanti ada lampu-lampu. Oke. Okay. Dan kesiapan mobilnya itu, ban-ban itu. Mobil apa enggak, itu enggak. Tapi sejauh ini sempat ada kendala enggak, Pak? Ada enggak? Maksudnya bis-bis yang... Ada yang lampu mungkin. Oh, ada. Ada yang bannya harus diganti. Nanti keputusan nanti sore. Nanti jadi sore, Pak, ya? Oke. Setelah operasi ini, Pak. Oke. Siap. Matur suwun, Pak Hasan. Satu persatu bis yang akan jalan diperiksa oleh para petugas. Ya, mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk update beritanya bisa dibaca di website kami di suryamalang.tribunnews.com atau bisa membaca di koran kami di Koran Harian Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.